Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya di channel Insan Terjebak ya guys. Oke guys, di kesempatan kali ini kita bakalan melakukan repaint atau bisa dibilang modifikasi motor Honda Legend atau Astrea Prima. Jadi untuk kondisinya seperti ini untuk beberapa bagian dari bodi motor karena tidak terawat, jadi kondisinya dawah-dawah seperti ini ya guys. Oke, langsung saja kita bakalan lakukan step by stepnya untuk proses demi prosesnya seperti itu ya guys. Oke, jadi untuk yang step yang pertama adalah kita akan melakukan proses pencucian sekaligus proses pengamplasan. Jadi kita basahi menggunakan air dan kita gunakan amplas yang kain untuk ukurannya AA240 untuk ukuran kainnya. Jadi kainnya atau amplasnya yang paling halus seperti itu ya guys. Kita aplikasikan secara merata dan menyeluruh. Drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse. Setelah selesai untuk proses pengamplasannya, kita lakukan proses pembilasan terlebih dahulu. Kemudian kita gunakan sikat ataupun bisa juga gunakan kuas untuk menjangkau ke celah-celah bagian yang tidak terkena atau tidak bisa dijangkau dengan menggunakan amplas. Cuci bersih atau gunakan sampai betul-betul kotorannya tidak ada lagi di bagian motor. It's an argument, or just the start of it. I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks. Setelah selesai untuk proses penyikatan ataupun pembersihan pada media bodi motor ini, kemudian kita bilas menggunakan air bersih yang mengalir agar hasilnya betul-betul maksimal. Setelah selesai untuk proses pencucian dan pengamplasan, kondisinya seperti ini. Kita jemur di bawah terik sinar matahari agar betul-betul kering, dan nanti ketika melakukan proses step by stepnya itu tidak ada kendala atau trouble pada waktu proses pengaplikasian cat dasar seperti itu atau epoxy. Oke, setelah benar-benar kering kondisinya seperti ini, kita susun atau kita letakkan di meja aplikator ataupun meja putar seperti itu. Oke, langsung saja kita gunakan primer surfacer grease atau bisa dibilang epoxy. Kita kocok-kocok dulu sebelum digunakan agar cat yang ada di dalam itu betul-betul tercampur secara merata. Jadi untuk pengaplikasian dari surfacer atau primer surfacer grease ini, saya lakukan sebanyak satu lapis saja secara merata dan menyeluruh. Pastikan tidak ada celah atau bagian yang terlewatkan. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really. Setelah selesai untuk pengaplikasian dari silver atau primer surfacer grease ini, kondisinya seperti ini. Menurut kami sudah sangat mantap dan sudah merata.
dan kita diamkan sampai benar-benar kering sentuh, kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Bisa dijemur atau bisa dikering anginkan. Kondisinya seperti ini, setelah kering sentuh kurang lebih 15-an menit, kita bakalan naik ke pengecatan dasar ataupun warna silver. Teman-teman bisa juga gunakan silver metalik untuk dasaran dari pengecatan ini ya guys. Oke, kita cek nozzle-nya, dan setelah kita nozzle dicek, kemudian kita aplikasikan pada media body motor ini. Pastikan untuk pengaplikasian ini betul-betul merata dan menyeluruh, tidak ada yang bolang bunteng pada media yang akan dicat. Setelah selesai untuk pengaplikasian dari warna dasar ini, untuk lapisnya cukup satu lapis saja secara merata dan menyeluruh. Dan kondisi hasil akhirnya menurut kami sudah bagus dan mantap banget. Kemudian kita diamkan sampai benar-benar kering atau kering sentuh kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Bisa dikering anginkan atau bisa dijemur. Setelah benar-benar kering atau kering sentuh, kita bakalan melakukan proses penempelan solasi ataupun masking tape atau isolasi kertas seperti itu. Jadi untuk masking tape atau isolasi kertasnya sudah kita lakukan pembatikan atau pembuatan motif tulisan Honda. Jadi ini kita bikin secara manual karena kita di samping melatih kreativitas juga biar apa ya, low budget juga. Kemudian kita tempelkan pada media yang sudah kita cat dasar ini. Jadi rencananya tulisannya itu menggunakan tulisan warna silver atau warna dasar. Kemudian kita tempelkan betul-betul apa ya, kita ambil yang posisi tengah. Kemudian kita lakukan proses pengkatingan. Jadi untuk pengkatingan ini kita gunakan cutter seperti ini, atau bisa juga kita gunakan cutter yang kecil yang buat khusus untuk cutting stiker. Pastikan hati-hati biar hasilnya maksimal. Dan untuk kondisinya seperti ini setelah dilakukan proses pengkatingan tulisan Honda seperti ini. Jadi ini ada sedikit tips tambahan. Jadi buat teman-teman yang sudah melakukan pengkatingan manual, kalau ada bagian yang kurang apa ya, ada jelaretannya sedikit di bagian yang tidak diinginkan, itu kita aplikasikan warna silver atau warna cat dasarnya biar tidak kelihatan ada baret-baretnya seperti itu. Jadi baretnya itu tertutup dengan cat dasar seperti itu. Untuk kondisinya seperti ini menurut kami sudah rapi dan tidak ada goresan ataupun belaretan pada bagian tulisan yang di luar pola ataupun di luar tulisannya seperti itu. Kemudian kita diamkan sampai benar-benar kering sentuh kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Dan setelah benar-benar kering sentuh, kita lakukan proses pengaplikasian Florence Violet. Jadi kita gunakan warna Florence Violet biar kelihatan lebih estetik seperti itu, atau lebih kelihatan keren seperti itu ya guys. Kita kocok-kocok terlebih dahulu sebelum digunakan, dan kita cek nozzle-nya apakah normal atau tidak. Kalau sudah tidak ada kendala, kita aplikasikan untuk warna Florence Violet ini ke semua bagian. Aplikasikan secara tipis-tipis dan merata dan berjeda dan berlapis. Life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this.
Setelah selesai untuk pengaplikasian dari warna Florence Violet, kita lihat hasilnya seperti ini. Menurut kami sudah sangat memukau atau sangat enak dilihat. Dan kita diamkan sampai benar-benar kering atau bisa dibilang kering sentuh kurang lebih 10 sampai dengan 15-an menit. Bisa dijemur atau bisa dikering anginkan. Dan kita bakalan lepas masking tape atau cuttingan solasi tadi menggunakan cutter. Jadi hati-hati karena ini posisinya atau medianya itu baru kering sentuh, jadi harus hati-hati biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk pelepasannya seperti ini ya guys, agak cantik-cantik manja seperti itu ya. Dan untuk hasilnya setelah dilepas kondisinya seperti ini. Dan kita diamkan sampai benar-benar kering untuk yang fase ini. Karena sebelum dilakukan proses pengekeliran harus medianya atau cat yang sebelumnya itu harus betul-betul kering, biar tidak ngangkat atau biar tidak terjadi pendeleweran ketika kita lakukan proses finishing clear. Setelah benar-benar kering, kita bakalan lakukan proses pengaplikasian clear doff. Jadi menurut kami untuk warna Florence atau berbasis Florence itu biasanya lebih cocok diaplikasikan atau finishing menggunakan clear doff. Untuk pengaplikasian dari clear ini saya lakukan sebanyak kurang lebih 2 sampai dengan 3 lapis dengan berjeda. Jadi tujuannya berjeda itu adalah untuk mendapatkan finishing yang betul-betul maksimal atau sesuai dengan anjuran atau SOP seperti itu. Jadi kalau langsung tebal biasanya akan terjadi seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu proses pendeleweran seperti itu, dan nanti hasilnya tidak bagus. Dan pastikan betul-betul merata untuk proses pengaplikasian clear doff ini. Jadi untuk pengaplikasian finishing clear itu harus betul-betul sabar dan betul-betul teliti agar hasilnya betul-betul maksimal seperti itu. Jadi setelah diaplikasikan secara merata dan menyeluruh, kemudian hasilnya itu seperti ini guys. Ini kondisinya belum kering ya. Ini kondisi 2 sampai dengan 3 lapis untuk finishing clearnya. Jadi udah mau nampak dari warna doff-nya. Jadi untuk kondisi agak basahnya atau masih basah itu belum terlihat ngedoff-nya. Jadi kalau sudah agak lama itu ngedoff seperti ini. Nah ini kondisinya sudah kering ya. Kondisinya seperti ini menurut kami sudah sangat bagus, sudah rapi, sudah mantap. Jadi untuk proses demi prosesnya atau step by stepnya untuk proses peripenan ataupun restorasi pada motor Legend ataupun Astrea Prima sudah selesai. Jadi kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton kini dan nanti ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam sukses selalu, sehat selalu, dan tambah berkah untuk semuanya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.